Oke, halo semua, balik lagi sama gue Azul di channel gue Voldemort Biru. Seperti biasa malam minggu saatnya kita nonton Vinland Saga. Kemarin udah pecah banget di episode 6, gokil sih. Sekarang kita lanjut episode 7 berarti. Tanpa banyak orasi lagi, langsung aja kita loncat ke videonya. Vinland Saga season 1 episode 7. Let's go. デンマーク軍および、バイキングによる侵攻は激化の一途をたどって。え、こばさいんどいや。そして10月。数年後や死なわせよ。おせの通り。な。はあ。今年も稼げると思ったのによと。このまま冬を越すのはちょっと寂しくねえか。 Friends, nambah lagi aja ini negara. Udah persekut apa? Udah perseteruan Denmark sama Inggris, sekarang muncul French nih. Oh, crossbow. フランク人同士の小競り合い。砦側は少数。せめては宝箱をぶっ壊して中身をこっそりいただこう。よっしゃ。そんじゃトルフィー。出番だよ。 Ini tuh si Thorfinn diajarin apa dimanfaatin ya jadinya? Jadi nyaru. Oke lah, kita denger dulu openingnya. Biar semangat. Partner in war. Yes. Bukan ke situ. Iya, ternyata si Thorfinn masih ingat tujuan awalnya. Dia tujuan awalnya kan bertarung di bawahannya si Asgard ini biar diakui sebagai warrior dan nanti bisa duel lagi sama si Askeladd. ノルドゴを話せ。ほらえとけ。半分をよこせだと。幽兵風勢が図に乗るよって。構造でもわかる。正門ばかり攻めても兵が死ぬだけだ。湖の防備は。湖から攻撃せぬのはそういうことだ。湖から攻撃せぬのはそういうことだ。 Maksudnya tuh si Viking nawarin itu ya, bantuan ke yang nyerang tadi. Aduh, gua kurang paham lagi yang nyerang tadi itu siapa. Tapi kayaknya yang diserang itu Perancis ya. Apa sih? Disgusting. Kozo, kisama no nakama, Konu dewa naika.
Jadi target si Thorfinn kah itu? Jijik banget dah. Bawa apa mereka? Anjing, bawa kapal. Wah, gila si Viking ini. Dan loncat sejauh itu. Emang mulai punya bakat bapaknya nih si kampret Thorfinn. Oh. Crossbow kuat tapi recharge-nya lama dia. Wow. Anjing, tangannya, jari-jarinya putus. Gak ada sensor-sensornya pisan. Anjing. Dia menggal kepala orang segitu gampangnya. Fuck. Duh, udah rata. Akan dihianati. Tapi somehow gue agak seneng dengan pemikiran itu. Kalau dia mengkhianati para Vikings, berarti dia akan mati. Bagus, bunuh aja. Thorfinn, gue harap lu yang ngebunuh si bangsat ini. Oh. mana si Thorfinn? Orang-orang bodoh. Bergublok-gublok banget ya. Lihat kepalanya doang. Gitu doang. Kalau dibandingin sama episode yang kemarin sih jauh ya. Ini kurang greget gitu. Apa yang kemarin terlalu greget ya? Gue terlalu ekspektasi lebih berarti. Oke, tapi yang gue tangkep dari episode ini adalah si Askalad ini pinter sih. Bisa dibilang jenius kayaknya ya. Jadi dia ngelihat kesempatan di saat dua kubu lagi perang.
karena tahu ada harta karun yang diperebutkan gitu, dia pura-pura mau bantu, padahal mah lebih ke mencuri berarti ya, mencuri si harta karunnya gitu. Tapi yang gue bangga dari episode ini adalah si Thorfinn ternyata masih ingat sama tujuan utamanya gitu, yaitu balas dendam bapaknya si Thor dengan cara ngebunuh si Askalad. Well, sampai situ dulu kalau begitu video malam ini. Jangan lupa nanti nonton lagi minggu depan. Biar gak ketinggalan, subscribe dulu ya. Terima kasih. Bye.